Hai semua, berikut ini cara mengubah atau mengganti font di HP Samsung. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah yang pertama, kalian bisa masuk di bagian pengaturan. Kemudian teman-teman silahkan tulis di sini, yaitu font ya. Gaya dan ukuran font, kalian klik aja di sini. Ataupun untuk cara default, kalian bisa cari yang namanya tampilan. Lalu klik di bagian gaya dan ukuran font. Nah, di sini teman-teman silahkan klik di bagian gaya font. Nah, di sini ada beberapa yang disediakan secara gratis oleh Samsung ya, teman-teman ya. Kalian bisa ganti apabila mau. Nah, kemudian apabila kalian ingin mengunduh font yang lainnya, bisa klik di bagian yang ini, unduh font ya. Nah, kalian klik ini. Kemudian teman-teman tunggu sebentar. Nah, di sini ada banyak sekali ya teman-teman ya, ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Jadi kalian silahkan pilih aja. Nah, kalau yang berbayar di sini ada harganya ya teman-teman ya. Nah, di sini ada harga sekitar 7.500 ya. Nah, di sini yang untuk gratis keterangannya bebas ya. Ini artinya gratis. Nah, untuk berbayar kalian bisa klik. Nah, di sini kalian bisa lihat sampel, kemudian bisa coba juga ya teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat sampelnya. Nah, di sini diunduh untuk uji coba ya teman-teman ya. Ukurannya tidak besar, hanya 1,35 MB. Nah, contohnya atau sampelnya seperti ini ya teman-teman ya. Kita bisa atur ukurannya. Oh, ini bisa juga buat font tebal ya. Nah, kalau kita mau coba bisa di sini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, apabila kalian ingin membeli, kalian bisa klik di bagian yang ini RP. Nanti di sini kalian akan bisa melakukan pembayaran melalui di sini kita klik pilih cara pembayaran. Nah, di sini ada GoPay, kartu kredit, dan cara pembayaran lainnya ya teman-teman ya. Kalian pilih aja mau pakai yang mana pembayarannya. Nah, nanti apabila kalian sudah beli, kalian bisa unduh ya di sini ya. Kemudian di sini yang gratis kita juga bisa unduh. Bisa diklik juga untuk melihat sampelnya. Nah, di sini ada contoh-contohnya ya. Kita bisa uji coba juga ya. Nah, di sini saya unduh yang Cool Jazz. Kalian bisa langsung klik terapkan apabila mau, ataupun kalian keluar. Nah, maka dia akan bertambah di sini ya. Nah, ini yang gratis, bisa juga untuk yang berbayar. Apabila kalian sudah unduh dan sudah melakukan pembayaran, maka dia akan berpindah di sini. Jadi kalian bisa pilih dan bisa atur ukurannya juga. Nah, sekarang ukurannya sudah berubah ya teman-teman ya. Ukurannya berubah, kemudian model fontnya juga sudah berubah. Oke teman-teman, itu saja untuk cara mengubah atau mengganti font di HP Samsung. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya.